suap aja belum, pegel-pegel badan gue ini lu. Lu udah ada nasi goreng? Tadi gue dibawain nasi goreng sama Cipto. Lu makan nasi goreng, makan bubur? Bubur aja mas ya. Nasi goreng buat gue ya? Iya, lu ambil. Cek. Adukin, Cek. Ya. Nasi goreng asin bener. Cek, lu tiap hari makan masakan Dino juga asin, masih aja ngeluh. Udah biasa, kan asin. Cek, kalau jatuh dibuang, toh, Cek. Kemprohi, Cek, ini. Assalamualaikum. Salam. Salam. Waalaikumsalam. Anak muda datang-datang mukanya cemberut. Kenapa sih? Ini Mas John, saya tuh lagi bingung mau lanjutin kuliah saya atau enggak. Iya. Lo udah berapa lama nih cuti? Udah setengah tahun Pak Haji, satu semester. Tapi ya itu, galau saya mau lanjut atau enggak. Kalau aku jadi kamu udah pasti lanjutin kuliah cuy. Emang dulu Mas John kuliah? Aduh mah gak sempet, kan aku dulu sibuk banget. Sibuk ngapain? Pagi sampai sore jualan dawet. Sorenya? Sorenya nyuci gerobak dawet. Malamnya? Kan ada kelas malam, Mas. Malamnya bikin dawet. Iya. Ya sekarang aja lu kuliah. Mau ngapa? Kalau sekarang sudah ketuaan, Haji ntar seumuran sama dosennya. Eh, Mas John, kalau nuntut ilmu itu nggak ada istilah tua. Bener tuh, kata Pak RT. Emang ada selalu aja males lu. Nah, alasan yang tepat sih males, ya. Royok. Kapan? Kata Kang Tisna sih kemarin sore. Jadi Mas Pur itu tiba-tiba disekap orang terus dipukulin sama orang pakai jaket hitam. Welah dalah, Mbak Yuli. Iki ceritanya bener apa enggak toh? Kok saya baru denger yo. Jangan-jangan cuma hoax. Ya bener lah, Mbak, orang yang cerita Kang Tisna. Emangnya Mbak Yuni yang cerita kebanyakan hoaxnya. Ini sih kayaknya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak. Itu kayak suaranya... Butut. Begitu semua orang bening kayak begitu butut. Suaranya Rijani. Masa sih? Mau gue suruh masuk? Iya, suruh masuk, Cak. Cak. Hah? Ambilin parfum bareng. Buat apaan? Buat kumur-kumur. Eh, buat apa kayak di badan lo? Gimana sih? Lampu dulu. Pakai enggak? Enggak usah. Udah suruh masuk. Oh iya. Eh, cek. Apaan? Rambut gue bener ya. Tapi ini, Cak. Udah. Nah. Cak. Apa lagi sih? Ini beresin dulu. Aduh. Tanggung, biar bersih. Jangan. Udah, gak usah bercanda gitu loh. Ya, biar bersih muka. Udah, gak usah. Gimana, suara? Iya. Cak. Udah keren loh. Sama aja, begitu-begitu aja. Ya udah, bismillah aja deh. Iya, deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok kamu ajak? Iya. Kita sama rumah ya? Tapi ini rumahnya Om Pur kan ya? Iya, di rumah Purnomo. Kok mau ajak yang keluar? Dia lagi gak bisa buka pintu, tangannya sakit. Emang kenapa? Ya, lihat aja sendiri. Ayo. Oh! Padahal. Ay. Ya ampun, Mas Pur kenapa? Gak apa-apa bagaimana lo, orang bonyok begini gak apa-apa dari mana sih? Dia habis dikeroyok orang. Nah, dikeroyok? Kok bisa sampai dikeroyok sih? Biasa, persaingan bisnis. Persaingan bisnis, jidat lo mundur. Ini dikeroyok sama orang gak dikenal. Ya ampun, Mas
Pur. Maafin aku ya. Gara-gara urusan pribadi aku, Mas Pur jadi kayak gini deh. Gak apa-apa, Rinjani. Gak ada yang perlu dimaafkan. Lagian, yang royok juga bukan kamu. Udah tenang aja, gak apa-apa. Laki-laki biasa kayak begini. Pur, gak ada minuman dingin, sirup apa, kasihan tamu. Ya ampun, Jack. Kurang gue gerak aja, susah. Lu gimana lu yang waras, lu soalnya nyariin. Aduh. Tapi kan alasan, Pur. Aduh, jangan ditepok, belum kering. Bang Haji, gorengannya udah. Bentar. Ini Bang Haji, duitnya. Masih ya. Ya, Mas John, Ben. Saya juga nih, ada orderan. Sama, aku juga ada orderan. Kamu kemana? Ini ke Jalan Rawa Bebek 5. Loh, kok sama? Nomor 15 bukan? Iya, nomor 15 juga. Oh, berarti jangan-jangan orderan double ini. Ya udah samperin aja, siapa tahu orangnya dua. Kalau kembar begini, tiap orderannya sama. Iya, nomor apa sih? Lu kagak kembar, dibayar lu kagak. Aku tadi ya. Mau bayar, cuman udah diomongin nggak bayar, ya hutang lah. Ya mau kebiasaan lu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Salamnya kembar kan? Itu kembar. Pak. Seto, jangan pergi dulu. Ibu mau cerita, Pak. Cerita apa, toh? Kuwi lho, Pak, Mas Pur. Lah iya, Mas Pur kenapa, Bu? Melah dalah, Pak. Mas Pur kuwi lho, Pak. Mesake nemen lho, Pak. Mas Pur itu habis dikeroyok, Pak. Terus digebukin sampai babak belur. Lah orang-orang yang ngeroyok Mas Pur sampai digebukin babak belur itu pakai jaket kulit warna hitam. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan. Bu, kemarin itu ada dua orang naik motor pakai jaket hitam. Beli ketoprak bapak, lah terus ngomongin Mas Pur. Lah terus ada berapa orang toh pak? Dua. Well adalah si bapak, kalau cuma dua orang itu palingan cuma nanya. Lah itu yang ngeroyok Mas Pur itu ada empat orang, Jek.